pintu yang paling besar untuk kita bisa menjadi ahli akhirah selain bersedekah adalah albir bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Allah menggantungkan ridhoannya terhadap ridho orang tua. Kata Allah sampai-sampai begini, man asbaha murdiyan li muskhitan li walidayh fa ana an husakhit wa man asbaha muskhitan li murdiyan li walidayh fa ana an huradin. Siapa orang anak yang dia dengan amal ibadahnya membuat aku ridho, tapi karena satu perbuatannya dia bikin orang tuanya murka, maka saya jadi murka sama orang tersebut. Padahal amal ibadahnya banyak bikin saya ridho sama dia. Tapi karena ada satu perbuatan yang bikin orang tuanya jadi murka, saya jadi ikut murka. Sebaliknya, waman asbaha muskhitan li. Siapa orang yang membuat aku murka, tapi dia berhasil membuat ridho kedua orang tuanya, maka aku pun akan ridho terhadap orang tersebut. Jadi digantungkan tuh ridhonya Allah. Sekarang semua kesalahan itu ada hukumnya. Narkoba ada hukumnya. Berzina ada hukumnya. Ngerampok ada hukumnya. Tapi kesalahan durhaka kepada orang tua gak ada hukumnya. Hukum pidana maksudnya. Orang tua minta tolong, anaknya gak mau nolongin, itu gak bisa dilaporin ke polisi. Padahal kesalahan tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal. Orang tua ketika kita gagal mendapatkan ridhonya, maka berhati-hatilah. Bashiril bar lan yadkhulan nar falyamalil aqu ma syaa an ya'mal falan yadkhulal jannah. Berikan kabar gembira kepada anak yang berbakti, dia enggak bakal masuk neraka. Sebaliknya, falyamalil aqu ma syaa an ya'mal falan yadkhulal jannah. Sedangkan anak durhaka, dia mau berbuat apapun, ibadah pagi siang sore malam, dia mau haji tiap tahun, dia mau umrah tiap bulan, dia mau bangun 1000 masjid, dia mau sedekah pagi siang sore malam, dia mau puasa Senin Kamis, semuanya dia lakuin, tapi dia buat hati orang tuanya bersedih, falan yadkhulal jannah, enggak bakal dimasuk surga. Itu orang tua kita adalah harapan kita. Kita terus menerus meminta kepada kedua orang tua kita keridhoannya, karena dengan keridhoan tersebut nanti Allah dan Rasulnya menjadi ridho. Al-Qawmah itu kan kesalahannya kan sebenarnya enggak parah-parah banget. Al-Qawmah itu kesalahannya adalah ketika bininya masak, ibunya masak, dia lebih senang masakan bininya. Gara-gara takut bininya itu apa tuh ya? Dia lebih senang masakan bininya. Giliran dia beliin baju, baju bakal bininya lebih cakep daripada baju bakal ibunya. Sehingga ibunya jadi kecewa, sedih. Padahal ibunya itu yang kalau waktu melahirin, ya antara hidup dan mati. Udah ngelahirin, nih anak bangun tengah malam buang air, tuh ibunya sabar. Padahal dari pagi sampai malam udah capek nih. Malam lagi istirahat enak-enaknya, nih anak nangis bangun buang air. Tuh ibu dengan penuh kasih sayang dibersihin pelan-pelan. Ini kan pengorbanan yang luar biasa. Terus akhirnya waktu akhir hidupnya Al-Qawmah dalam keadaan sakaratul maut, lama enggak mati-mati. Kata Rasulullah, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, enggak bisa. Al-Qawmah diam aja. Tanya sama istrinya, "Dia punya ibu enggak?" "Punya." "Ada ibunya." Terus Rasulullah tanya, "Apakah kamu murka terhadap anakmu wahai ibu?" Kata dia, "Saya udah enggak ngomong 6 musim haji." Artinya 6 tahun. Udah enggak ngomong. Kata Rasulullah, "Irdi anhu, ridhoi dia." Katanya, "Raditu bi ridhollah wa ridho rasulih." Aku ridho sekarang karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk hal tersebut. Allah dan Rasulnya ridho, aku ikut ridho. Baru diucapkan la ilaha illallah, dibimbing dan akhirnya bisa. Tuh bayangin, sampai sakaratul maut enggak bisa mengucap la ilaha illallah gara-gara ibunya enggak ridho sama si anak. Makanya kita diantara pintu yang paling besar untuk masuk ke dalam surga adalah keridhaan Allah dan memperbanyak sedekah agar kemudian kita termasuk ahli akhirah.